Ketika kami mengarah menuju kembali ke komando, kami menemukan ada beberapa orang yang terlihat seperti ada insiden kecelakaan. Apa ini? Angin anjing. Jadi kan ceritanya temen arah pulang ke Juanda. Nah, setelah putar balik itu ini anjing udah kegeletak di jalan. Inisiatif buat dibawa ke sini. Setelah kami mendatangi, ternyata benar telah terjadi kecelakaan. Namun dalam hal ini yang menjadi korban adalah seekor hewan. Suruhnya dibawa ke Ragunan. Suruh siapa? Di pet shop Google, cari di Google tadi, cari pet shop buka. Iya, cuman gini. Siapa yang biasa melihara anjing siapa? Ini sih sebenarnya ada. Enggak ada, Pak. Dipakai yang jay. Yandrene, dari Juanda, pengarang. Ini pada dari mana, Bang? Saya dari Depok 2. Pada nggak pakai masker ini? Ada masker. Maskernya mana, Mas? Tolong dipakai dong. Oke. Okay. Aku tadi baru buang lagi. Terus rencananya mau anjingnya mau ditolongin kayak gimana, Kak? Ya aku juga bingung. Bawa aja ke rumah sakit atau? Disuruh yang di Ragunan, tadi udah dibawa ke yang deket tuh ibu. Tapi bukan sama kalian kan ditabrak? Enggak. Kira bisa lewat atau? Ya enggak, masih bisa ada harapan. Saya punya adik, cuma udah terlalu besar saya. Orang yang ada di sana ingin menolong hewan tersebut dengan cara membawa ke rumah sakit hewan terdekat.